Subscribe now to get more updates from Mikamato. Panasnya hari ni. Kenapa aku setuju dengan idea kemang kau ni, Amato? Eh, best apa berkemah dalam hutan? Dapat nikmati alam sekitar, hirup udara segar. Pelik manusia ni. Dah ada rumah pun nak duduk dalam hutan. Betul tu, Mikabot. Dah lah tadi internet. Banyak nyamuk pula tu. Eh, aku okey je. Eh, kenapa dengan muka kau, Mato? Alah, kena gigit nyamuk sikit je. Biasalah. Eh, mana dia biasa? Ha, nak kuih ubat nyamuk. Ha, nak. Tak payah guna krim. Guna lumpur pun okey, kan? Kau ni memang nak kena. Ha, ambil dia, Mikabot. Nak, ambil. Dah habis-habis dia orang ni. Eh, jom makan dia. Jom, jom. Ha, makanan apa ada? Bongek! Peliknya rupa dia. Macam blok-blok. Jangan takut, bongek. Kita orang takkan apa-apakan kau. Dia mato. Tengok monyet blok ni. Monyet blok? Kau takutkan monyet tu buat apa? Habislah. Monyet tu dah bawa lari semua makanan kita. Tak ada makanan lagi dah. Tak ada. Kain pang pun terkebas. Apa? Kesini cepat! Eh, tunggu, Mikabot. Weh, tunggu aku, weh. Woi, monyet! Pulangkan makanan kita orang! Ish, tapi kenapa monyet tu bentuk blok? Pelik betul. Itulah! Jangan bagi dia terlepas! Dia kurang! Tengok tu! Seluruh rumah ni bentuk blok! Macam... macam monyet tadi! Tak sangka monyet tu ada rumah besar macam ni! Ish, kau ni... monyet mana ada rumah? Habis tu, siapa punya rumah tengah-tengah hutan ni? Hello? Siapa di rumah? Huh? Eh? Yo! Idi, sini cepat, weh! Weh, mana boleh masuk rumah orang tanpa izin? Cantiknya rumah ni! Ada TV besar, sofa besar, meja makan besar. Di, kolam renang pun ada! Selesa betul! Kita berkemah dalam ni je lah, Amato. Ish, mana boleh? Ini bukan berkemah. Ini duduk dalam rumah. Alah! Eh, jomlah keluar. Aku rasa tak sedap hati ni. Mana aku? Aku rasa sedap aja. Banyaknya makanan! Adik, kau makan! Hah? Tak keras ke kau makan makanan kotak-kotak tu? Tak keraslah. Sedap! Aku tak tahan nak matu! Eh, wei, jangan! Jangan siapa yang mencerobohkan diaman betul!